tak renew lesen memandu dengan tak renew PSB still. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positives, orang-orang yang positif. Misi mencari job pertama selepas isyak. Ya Allah, mudahkan urusan dan murahkan rezeki kami. Sebelum aku dapat job, aku nak story sikit. Yang masa aku buat video ni, aku punya lesen memandu dengan lesen PSP dah expired. Memandangkan PKP 3.0, aku rasa update dekat dalam apps Grab pun still okey lagi. Yalah, sebab aku still dapat job, so still okey lagi lah. Aku punya lesen memandu dah renew, tapi aku tak update lagi dalam apps Grab. So nanti aku akan buat video jugalah. Simple je benda tu, tapi aku nak buat video juga sebab maybe bagi kita simple, tapi bagi orang-orang lain dia tak berapa nak simple. Untuk lesen PSV, aku dah buat, aku pun dah buat video pasal benda tu. Sekarang ni cuma nak kena pergi JPJ je lah, sebab untuk medical check up aku dah settle. Kena pergi JPJ je lah. So kena pergi JPJ. Memandangkan sekarang ni aku menjadi Mr. Mama, so aku kena tengok keadaan. Kalau wife aku boleh cuti petang ataupun pagi, masa tu lah aku boleh buat. So kena bincang dengan wife dululah. So dia punya helmet mana bang? Helmet. Dia punya motif kali ni, just nak bagi tahu, tahun 2020 pun sama juga sebab PKP, tak renew lesen dengan tak renew apa, tak renew lesen memandu dengan tak renew PSV still boleh dapat job. Tahun 2021 pun sama. Harap-harap tahun depan apa namanya, dah tak ada PKP lah, harap-harap lah. Dan COVID-19 dah terhapus sama sekali di dunia ini. Amin. Alza. Okay, dia nak U-turn lah sini. Makan U-turn. Pothole. Mana ada pothole? Pothole ni yang kat sini lah, yang dia report kan. Okay, alhamdulillah dah dapat job. Aku nak berhenti dekat sini sebab aku kemungkinan besar akan dapat job dekat area sini, Matang Pagar. Sekejap bagi signal. Okay, kat mana ni? Tekan okay, tekan template aku, tengok dia nak pergi mana. Tak sure ke mana, so tekan arrow. So okay. Basikal tu kalau dia tak pakai vest keselamatan tu aku tak perasan. Nasib baik dia pakai vest keselamatan tu, ada benda shining lah. So okay lah. Kalau tak aku tak perasan, serius aku tak perasan. Okay lah guys, dah nak menghampiri tempat pick up. Itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Bunyi apa tu? Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.